Gendang juga Coach Marcel. Wape le. Wape. Bagus banget nak. Semua yang kamu pelajari kemarin, segala macam apa yang harus kamu tambah, yang harus kamu perbaikin, semuanya di luar ekspektasi. Bagus banget hari ini. Senang. Bagus banget. Kamu santai sekali. Ya nyampe pesannya. Semua nadanya duduk. Semuanya apa penghayatannya juga dapat. Terima kasih untuk keajaibannya. Nggih, matur suwun, Coach. Sami-sami. Nggih, matur suwun. Nek kaya ngene iki bisa jadi penerusnya almarhum Didi Kempot. Amin. Bisa lebih. Nah, kalau yang ini nih kan ngefansnya katanya kamu ini Marcelino ngefans sama Denny Caknan ngono. Nggih. Benar. Iya, benar. Oh, ini kan pas banget nih ada di sini. Jadi enggak usah kita kasih surprise, kita langsung datengin aja. Mau enggak kamu ngobrol? Banget. Banget. Coba Denny Caknan ada enggak? Udah siap-siap? Lagi siap-siap enggak sih? Masih. Mas Denny? Katanya masih make up katanya di belakang. Masih make up? Iya. Oh, kamu tuh perhatiin aja tuh karena iya, fans tadi ngeliatin aja iya. Ya. Tak pantau terus. Oh, tak pantau terus ya. Dipantau. Mas Denny.
Om Deni Canan. Piye piye kabare Mas? Apa? Baik dong. Aduh, jangan deket-deket aku nanti aku disangka happy asmara nih, aku enggak enak nih. Ini ada yang mau disampaikan sama Marcelino enggak, Mas Deni? Terkesan. Ini kan pertama kalinya The Voice Kids nyanyiin lagu-lagu Jawa itu. Iya, benar. Dan luar biasa banget. Kemarin saya lihat dari YouTube. Budaya juga ini. Kemarin saya lihat YouTube namanya Marcelino, Mas. Tapi lagunya Jawa, luar biasa. Kalau Cak Nan kan udah biasa, tapi dia Marcelino loh, keren. Dari Solo ya? Iya. Sukoharjo. Tadi Raul di sini, kita di belakang merinding banget. Merinding. Lagunya Pak Didi Kempot dinyanyikan di depan. Yeah. Artis-artis besar luar biasa. Terima kasih banyak. Oke, Marcelino sekarang ada yang mau diomongin gak? Ini langsung disampaikan aja sampai depan idolanya ini, jangan malu-malu. Aku ngefans sama Om Deni Caknan. Yeay. Aku seneng sama Deni Caknan karena suaranya keren. Terus aku suka sama karya-karya lagunya yang bisa diterima oleh semua masyarakat. Harus. Kamu juga harus gitu nanti. Kita sebagai orang Jawa harus tunjukkan bahwa lagu daerah bisa menasional. Yes. Pinter. Mas Marcelino ini loh. Nah, ini gimana kalau aku boleh nggak sih ngelihat kalian kalau duet itu antara idola dengan fansnya? Boleh ya. Tapi duet lagu apa? Lagu Jawa juga. Okay, kalau mana tuh? Lagu Jawa. Oh, lagu saya. Lagunya Mas Deni boleh. Tahu ya. Kartonyono piye? Oke. Oke. Ya udah. Tapi sebelum duet, jangan lupa minta dukungan dulu yang banyak. Ayo, silakan. Untuk teman-teman semuanya. Untuk teman-teman Marcel lovers, jangan lupa buat vote Marcel Dadungku di RCTI Plus. Terima kasih. Marcel lovers, buka CT, jos! Ya. Okay, langsung aja kalau gitu. Ayo, siap-siap ya. Ini, oh ini udara, ini gak apa-apa loh, spontan. Ini Stand by. Langsung aja kita berikan persembahan ini dia, Deni Canan dan juga Marcelino. Ini spesial lagu untuk para ku semua yang ada di sini. Yeay, keren lo. Sat. Kartonya no udah janji. Asik, masuk Pak Eko. Kok kebangetan. Ambar aku kuat aku. Sambat belas traono perhatian. Kering rapis. Jelas ku butuh hatimu. Butuh awakmu, kok kebangetan mas. Singkat, Marcel. Angkat lagi sel, biar aku sih bentar.
kasih. Hai, kasih dukungan sebanyak-banyaknya untuk tim Marcel dengan cara nyalakan lonceng notifikasi di bawah ini dan jangan lupa subscribe. Oke? Bye-bye.